Istri pertama Santoso, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur berharap suaminya kembali kepala keluarga. Kehidupan Warni memprihatinkan karena selain Santoso jadi buronan polisi, ia juga hanya bisa berjualan seadanya. Pertanyaannya, Warni tahu nggak keberadaan Santoso ya, Pak ya? Nah itu dia, apakah nanti akan itu teka-teki ya? Betul. Ya Warni ini menderita diabetes hingga jari-jarinya harus diamputasi. Koresponden CNN Indonesia, Miftah Farid, menemui Warni di rumahnya di Tambrana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tidak tahu Pak. Memang dia bilang kata mau anu apa? Bigi. Pertama itu dia bawa kepiting pulang Pak. Masak dia yang masak. Gitu. Habis dia yang masak, habis makan dia lu pigi. Tidak pamit. Tidak. Dia pamit mau pigi. Pergi kemana waktu itu? Dia pergi ke pantai gitu. Setelah itu tak pernah kembali sama sekali. Iya enggak ada Pak. Kapan akhirnya Ibu tahu aktivitas Bapak di luar yang berkaitan dengan aksi-aksi teror itu? Oh, waktu lalu itu sama polisinya Pak datang kemari. Apa yang mereka tanyakan? Dia tanyakan, katanya pahit. Waktu dulu itu pertama itu kan dia pernah di penjara kan Pak? Itu sudah dia cuma bilang bahwa abinya itu kata melakukan anu. Apa penembakan gitu. Mau tahu bersejarah. Nah, ketika Ibu tahu aktivitas Bapak di luar, pernah Ibu memberikan nasihat ke Bapak supaya stop atau berhenti atau bagaimana waktu itu? Pernah Pak, cuma dia diam saja Pak. Diam, nggak bantah apa-apa? Nggak ada Pak. Terakhir Ibu kapan komunikasi dengan Bapak setelah beliau masuk ke hutan? Sudah ada di sana dia, sudah di dalam hutan. 2000 berapa itu Ibu? 2015. Yang telepon Bapak dulu yang telepon Ibu atau? Bapak yang telepon. Apa yang disampaikan Bapak waktu itu? Dia sampaikan suruh nasihati anak-anak saja, suruh ngajar mengaji, belajar. Ketika Ibu menerima telepon dari Pak Santoso, apa yang Ibu sampaikan ke Pak Santoso? Saya bilang anaknya rindu, kangen. Apa yang dia jawab? Dia bilang, insya Allah, kalau saya nanti ke bisa terus sampun. Setelah Pak Santoso masuk hutan itu? Iya. Mungkin berapa kali, dua kali Pak Elsa sama Taklim Pak.